Hai Gadgeters, balik lagi di channel Situs Gadget bersama aku Yusi. Di zaman yang serba digital pada saat ini, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya cara untuk mendapatkan uang. Siapa sangka di zaman sekarang kita bisa mendapatkan uang dari bermain game. Saat ini, game yang populer di kalangan anak muda adalah game NFT atau Non-Fungible Token. Selain seru, game dengan konsep play to earn ini memungkinkan kita menghasilkan uang dalam bentuk koin kripto. Game NFT adalah game berbasis blockchain yang memungkinkan pemain untuk mengumpulkan token atau koin yang bisa ditukarkan menjadi uang. Nah, kali ini Situs Gadget akan memberikan 10 rekomendasi game NFT terbaik saat ini yang bisa kamu mainkan sekaligus bisa menghasilkan mata uang kripto. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Oke, sebelum makin penasaran, yuk langsung simak pembahasan yang berikut ini. Bina Mars. Di daftar pertama ada Bina Mars yang merupakan salah satu game NFT penghasil uang dengan tema RPG Play to Earn. Game ini dibuat dalam jaringan Binance yang termasuk platform cryptocurrency paling populer di dunia. Di dalam game ini, kamu bisa melakukan farming dan menjual item untuk menghasilkan koin BMars yang dapat ditukar jadi saldo dengan potongan 5% per transaksi. Namun sayangnya, Bina Mars belum tersedia untuk aplikasi Android dan iOS. Jika ingin memainkan game ini, kamu bisa langsung mengunjungi situs resmi binamars.com. Splinterlands. Splinterlands juga termasuk game NFT penghasil uang dibangun dengan teknologi blockchain. Game ini bertemakan permainan kartu digital yang mirip seperti Hearthstone atau Magic the Gathering, di mana kamu bisa membeli dan menjual aset secara bebas. Saat bermain Splinterlands untuk pertama kali, kamu akan diberi satu deck kartu gratis. Namun, kartu lainnya hanya bisa didapat melalui menu market dengan membayar sejumlah uang. Splinterlands menggunakan koin SPS yang harganya 4.781 per koin. Lost Relics. Selanjutnya ada Lost Relics yang juga wajib dicoba kalau kamu mencari game penghasil uang dengan sistem NFT. Bahkan banyak YouTuber membuat review game ini dan mengklaim mendapatkan penghasilan ratusan dolar per hari. Lost Relics punya konsep yang mirip seperti Diablo, di mana kamu bisa menyelesaikan misi, melawan monster, menyerang markas pemain lain, serta mengumpulkan item. Decentraland. Mengusung konsep permainan virtual reality, Decentraland didukung oleh Ethereum blockchain. Di sini, pemain dapat membuat dan memonetisasi konten dan aplikasi mereka. Beta awalnya muncul pada tahun 2019 dan kemudian resmi rilis ke publik pada Februari 2020. Gamer akan disuguhkan oleh mekanik permainan membangun sebuah dunia dengan pemandangan 3D yang disiapkan ke dalam permainan. Token yang digunakan bernama Mana dan Land, di mana dapat digunakan untuk membeli berbagai avatar, nama, dan lain sebagainya di dunia Decentraland. The Sandbox. The Sandbox adalah permainan virtual yang dikembangkan oleh Pixel pada tahun 2011. Serupa dengan sebelumnya di mana pemain dapat membuat, membangun, membeli, dan menjual aset digital dalam bentuk game. Platform ini hadir memang fokus pada layanan model play to earn dengan sedikit sentuhan kreatif dari para pemainnya. The Sandbox menggunakan teknologi blockchain, memperkenalkan token yakni sand sebagai tanda kuat dalam transaksi di dalam platform. Axie Infinity. Axie Infinity merupakan dunia virtual yang penuh pets ganas dan menggemaskan bernama Axis. Hewan peliharaan ini dapat dikumpulkan, bertarung, dan mendapatkan mata uang kripto ke kehidupan nyata. Game ini terinspirasi oleh permainan yang sangat populer di kalangan gamer, yakni Pokemon dan Tamagotchi.
Nantinya, pemain dapat memperdagangkan makhluk tersebut berbasis token non-fungible atau NFT. Dengan atribut dan kekuatan yang berbeda, Axi akan bertarung dalam pertempuran 3v3. Pemain yang berhasil memenangkan pertempuran berhak memperoleh poin seperti EXP, di mana dapat meningkatkan statistik pets. Binemon. Mengusung konsep play to earn, Binemon masuk game NFT crypto Android yang tak kalah menarik dari daftar sebelumnya. Berada dalam jaringan Dragon, game ini bertemakan virtual pet yang dikombinasikan dengan idol RGB. Di dalam game ini, kamu bisa melakukan ragam kegiatan seperti merawat hewan peliharaan, membeli telur, mengumpulkan item hingga bertarung dengan pemain lain. Jika ingin bermain, kamu harus memiliki karakter atau pet yang bisa dibeli seharga 169 Dragon atau 80 ribuan dengan perhitungan 1 koin Dragon senilai Rp519. Sorare. Bicara soal daftar game NFT penghasil uang terbaik, Sorare wajib kamu coba jika ingin mendapatkan reward koin kripto. Berbeda dari daftar sebelumnya, game ini bertemakan fantasy football dalam bentuk kartu pemain seperti Lukaku hingga Jan Oblak. Cara memainkan Sorare cukup mudah, kamu hanya perlu mengelola dan menyusun formasi tim untuk mengalahkan pemain lainnya. Namun, kartu digital dalam game ini terbagi dalam beberapa level, yakni unique, rare, dan super rare. Nah, untuk mendapatkan uang kripto Ethereum, kamu bisa menjual kartu digital tersebut ke pemain lain dengan harga tergantung tingkatan level. Chains Arena. Chains Arena adalah game bertemakan RPG yang memungkinkan pemain menambang koin kripto seperti Tron, EOS, Seoul, dan Ethereum. Game ini bisa kamu akses di chainsarena.com melalui Android, iOS, atau Windows. Di dalam permainan, kamu harus mengumpulkan hero untuk melawan musuh di Legendary Arena. Selain itu, Chains Arena memberikan kebebasan kepada pemain untuk menjual hero jika ingin dapat penghasilan yang lebih banyak. Blankos Block Party. Blankos Block Party juga termasuk game NFT penghasil kripto terbaik yang wajib kamu coba. Game ini dibuat oleh developer yang juga mengembangkan World of Warcraft, Guitar Hero, dan Call of Duty. Blankos Block Party menghadirkan konsep open world yang unik dan berbeda dari game lain, di mana kamu menggunakan karakter 3D yang disebut Blankos untuk bertarung dengan pemain lain guna menghasilkan NFT untuk dijual di marketplace. Menariknya, game ini tidak membutuhkan modal sama sekali. Kamu bisa memainkannya secara gratis dengan mendaftar di situs blankos.com. Nah, Gadgeters, itu dia 10 pilihan game NFT terbaik buat kamu para gamers yang ingin juga mendapatkan penghasilan uang kripto dari bermain game. Namun, perlu diingat juga ya, masing-masing game bersifat fluktuatif dan punya ketentuan tersendiri terhadap pembayaran dan nilai koin yang berlaku. Agar tidak salah pilih game, sebaiknya lakukan riset dulu ya sebelum bermain. Oke, sampai di sini dulu ya video hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share jika konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!